nggak 50-50 lah, 45 antara 47 dengan 45 gitu, punya 53 gitu, kurang lebih begitu. Jadi beda tipis, beda tipis. Tipis. Di sini Islam, tapi mungkin kita sudah memahami bersama kayaknya masalah suku di sini ya, walaupun satu sama-sama suku asli ya. Kalau di Kalimantan dulu kan artinya dengan pendatang, pendatang. Ya, Dayak dengan Madura. Madura. Kalau di sini kan etnis yang ada di sini menyelesaikannya kayaknya tidak mungkin pendatang mengerti mendalam. Jadi rasanya saya untuk ikut terlibat di dalam kesukuan sulit gitu. Tapi mungkin menjadi media bahwa karena orang luar itu mungkin lebih netral lah. Iya. Lebih netral mungkin malah kalau itu dimanfaatkan, diberdayakan, mungkin saya malah bisa berperan. Karena saya tidak mengenal apa tidak mengenal memihak atau lebih akrab secara silat apa kejiwaan ya, hubungan emosional ya dengan satu suku tertentu kan. Iya. Apa yang kira-kira di sini yang mendasar itu tentang suku bisa mungkin apakah wajar pantas saya mungkin diajak bicara kalau wajar mungkin Kapolda secara hukum secara aparat perlu menyinggung ini mungkin saya perlu masukkan karena sangat artinya kita awam lah gitu ya itu kemudian mengenai potensi pemuda di sini kayaknya mahasiswa yang khususnya masalah UMI dan UNM. Universitas Islam Makassar. Maka saya mungkin mohon bantuan pengertiannya media. Begini tapi ini mungkin bukan bahan media ya. Karena terbuka untuk umum jangan malah menjadi negatif. Artinya gini. Yang terbentuk mungkin di kalangan media maupun masyarakat, kalau ada sesuatu masalah, kedatangan pejabat yang tertinggi itu bagus pejabatnya, karena dia atensi. Tapi kembali di pokok persoalan, sebenarnya pejabat yang datang tadi itu ikut memperbesar masalah. Karena porsinya masalah itu belum tentu porsinya si pejabat itu. Gitu. Sehingga di dalam kami perankan, untuk yang itu udah tingkatnya Kapolsek sajalah yang ngomong Polsek gitu loh. Yang ini Kapolres sajalah yang nangani yang ngomong Polres gitu loh. Karena kalau yang ngomong itu menjadi Kapolda atau pejabat Polda itu udah menjadi masalah wilayah. Yang ngomong pejabat nasional udah menjadi masalah nasional gitu. Kita membesarkan masalah itu. Padahal tujuannya masalah mau dieliminir, mau diselesaikan. Nah, masalah rekan-rekan wartawan kadang-kadang tadi entah nilai jual, entah nilai apanya gitu ya. Bapak aja Pak yang ngomong gitu loh. Jadi ini yang tolong dua-dua kepentingan ini mungkin. Kalau sampai mungkin pejabat yang lebih tinggi juga yang ngomong, ada nuansa tadi gimana kontribusi untuk mengecilkan masalah, untuk mengeliminir masalah. Itu ya, kayaknya itu saya perlu pengertian. Dan ini terus Pak saya terbuka kalau di rekan-rekan, ini back main aja yang ini cari di sana gitu loh. Jadi yang ini supaya tahu ini arahnya. Wawasan